Cara merawat ayam petelur dengan baik dan benar. Cara merawat ayam petelur sebenarnya tidak jauh berbeda dari cara merawat ayam-ayam pada umumnya. Hanya saja, karena jumlah ayam petelur yang seringkali dipelihara dalam jumlah yang banyak, sehingga membuat cara perawatannya pun sedikit berbeda. Untuk Anda yang masih bingung dalam merawat ayam petelur, mungkin Anda bisa mencoba beberapa cara merawat ayam petelur berikut ini. Pastikan peraturan di daerah lingkungan kita mengizinkan memelihara ayam petelur. Umumnya orang akan memelihara ayam petelur di sejumlah tempat-tempat yang jauh dari kehidupan orang dan jauh dari perkotaan maupun pedesaan. Hal ini dikarenakan ayam sendiri memiliki bau yang tidak sedap sehingga dapat membuat sejumlah orang di sekitarnya merasa tidak nyaman. Selain itu, terkadang ayam juga sering mengeluarkan suara-suara berisik yang dapat mengganggu orang-orang di sekitar. Maka dari itu, ketika Anda memutuskan untuk memelihara ayam petelur di tengah-tengah kehidupan masyarakat, pastikan Anda memiliki izin dari masyarakat atau penduduk setempat. Pastikan lahan cocok untuk memelihara ayam petelur. Selain memastikan peraturan dan izin dari masyarakat setempat, kamu juga harus memastikan lahan yang akan kamu jadikan sebagai kandang dari ayam petelur tersebut. Pastikan lahan tersebut memiliki luas yang sesuai dengan seberapa banyak ayam petelur yang hendak kamu pelihara. Memutuskan jenis ayam yang ingin dipelihara. Untuk memelihara ayam sendiri, sebenarnya kita juga perlu memutuskan jenis ayam apa yang dipelihara. Karena pada dasarnya, ayam petelur terbagi menjadi beberapa jenis antara lain Plymouth Rock, Leghorn Chicken, Rhode Island Reds, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, kamu perlu menentukan jenis ayam mana yang dapat menghasilkan telur cukup lama. Namun jika kamu terlalu bingung untuk menentukan hal ini, kamu bisa memulainya dengan memelihara ayam dewasa. Karena ayam dewasa tidak membutuhkan sejumlah perawatan yang ekstra. Sehingga dengan memilih ayam dewasa dapat memudahkanmu dalam memelihara ayam petelur. Mendirikan rumah yang layak bagi ayam. Sama halnya dengan manusia, ayam juga membutuhkan sebuah rumah yang layak untuk ditinggali dan aman dari berbagai macam serangan hewan pengganggu. Pastikan kamu mendirikan rumah bagi ayam petelur yang cukup luas. Dan pastikan juga kamu memasang sejumlah jaring-jaring di setiap sisi rumah atau kandang ayam. Hal ini berguna melindungi ayam dari serangan predator atau hewan pengganggu di sekitarnya. Pastikan ayam aman dari serangan predator. Selain mendirikan rumah yang layak bagi ayam, kamu juga harus menjamin keamanan ayam tersebut dari sejumlah serangan predator. Dalam hal ini sendiri bisa kamu lakukan melalui pemulihan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat rumah ayam tersebut. Pastikan kamu menggunakan bahan yang kuat untuk membuat rumah ayam tersebut. Selain itu, kamu juga bisa memberikan beberapa pagar di sekitar rumah ayam agar sejumlah predator dan hewan-hewan pengganggu lainnya tidak dapat mendekati ayam petelur milikmu. Membeli perlengkapan untuk memelihara ayam. Selanjutnya, kamu perlu membeli sejumlah perlengkapan untuk memelihara ayam petelur tersebut. Perlengkapan yang dimaksud dalam hal ini bisa meliputi peralatan makan dan minum, peralatan kandang, alat pembersih, dan lain sebagainya. Dan tentunya dalam hal ini kamu harus benar-benar mendapatkan semua perlengkapan yang harus dimiliki dalam memelihara ayam petelur. Memilih jenis makanan ayam yang tepat. Makanan ayam sendiri sebenarnya terdiri dari berbagai macam jenis dan masing-masing jenisnya mempunyai beberapa manfaat yang berbeda-beda. Namun, untuk ayam petelur sendiri, umumnya lebih cocok diberi makan pelet karena kalsium yang terdapat dalam pelet tergolong cukup tinggi. Memberikan suplemen tambahan. Selain memberikan sejumlah makanan yang memiliki manfaat baik untuk ayam, kamu juga bisa memberikan sejumlah suplemen tambahan, salah satunya yakni jagung giling kasar. Jagung juga mengandung kalsium yang cukup tinggi, di mana kalsium yang tinggi sangat bermanfaat bagi ayam dalam pembentukan cangkang telur. Menyediakan air untuk ayam sepanjang waktu. Jika kamu memiliki 3 atau 4 ekor ayam petelur, maka kamu perlu menyediakan 1 galon air setiap harinya. Jika ayam petelur yang kamu miliki cukup banyak, maka kamu juga perlu menyediakan air minum yang cukup banyak pula. Pastikan tempat minum ayam selalu terisi dengan air bersih. Memastikan makanan segar dan bersih.
Selain itu, kamu juga perlu memastikan makanan setiap ayam dalam keadaan bersih dan segar. Dalam hal ini, kamu bisa menutup tempat makan ayam pada malam hari. Hal ini berguna menghindari kutu atau lumut yang mengontaminasi makanan tersebut. Membiarkan ayam untuk keluar masuk kandang. Ayam yang stres cenderung sulit untuk menghasilkan telur. Maka dari itu, biarkanlah semua ayam keluar dari kandang pada pagi hari dan masukkan ke kandang lagi setelah hari mulai petang. Ketika ayam berada di luar kandang, jangan pernah mengunci kandangnya. Biarkan ayam keluar masuk kandang untuk keperluannya seperti bertelur, mengambil makanan dan minuman atau yang lainnya. Kondisi yang mempengaruhi ayam dalam bertelur. Umumnya pada saat musim panas, ayam akan melalui beberapa proses penggantian bulu, di mana pada saat proses ini, biasanya ayam cenderung menghasilkan telur yang lebih sedikit. Selain itu, ketika ayam stres, kepanasan atau mendapatkan asupan makanan dan air minum yang kotor, maka ayam juga cenderung tidak mau menghasilkan telur. Bahkan saat cuaca mulai dingin, ayam juga akan berhenti bertelur. Maka dari itu kita perlu memahami sejumlah kondisi yang mampu mempengaruhi ayam dalam bertelur. Mengumpulkan telur ayam setiap hari. Umumnya setiap ayam yang tidak stres akan bertelur satu kali dalam sehari, sehingga kamu dapat mengumpulkan telur-telur tersebut pada pagi atau sore hari. Sedangkan pada cuaca panas, kamu bisa mengumpulkan telur-telur ayam tersebut dua kali dalam sehari. Membersihkan kandang setiap hari. Kebersihan kandang sendiri harus tetap terus dijaga karena sangat mempengaruhi jumlah produktivitas telur dari ayam-ayam tersebut. Selain itu, kondisi kandang yang bersih tentu juga akan membuat ayam-ayam terhindar dari sejumlah penyakit dan kutu. Dalam hal ini, setidaknya kamu harus membersihkan kandang ayam seminggu sekali. Namun untuk hasil yang lebih maksimal lagi, kamu perlu membersihkan kandang ayam setiap hari. Memeriksa keadaan ayam setiap hari. Memeriksa keadaan ayam juga perlu dilakukan setiap hari. Dalam hal ini, kamu bisa melakukannya sambil mengumpulkan telur, memberinya makan, ataupun ketika memberinya minum. Umumnya, ayam-ayam yang sudah tidak sehat akan menunjukkan beberapa gejala seperti mata berkabut, ayam tidak waspada, terengah-engah, hilangnya nafsu makan, dan lain sebagainya. Membersihkan tempat makan dan minum. Umumnya para peternak ayam cenderung lebih mengutamakan untuk membersihkan kandang ayam sehingga seringkali lupa dalam membersihkan tempat makan dan minum ayam. Padahal sejumlah bakteri dapat menyerang dengan cepat jika ia berkembang biak melalui tempat makan dan minum tersebut. Maka dari itu, pastikan kamu membersihkan tempat makan dan minum ayam juga ketika membersihkan kandang. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.